sesi terakhir ataupun babak akhir yang di mana pengumuman kejuaraan akan segera diumumkan. Saya minta kepada semua kelompok supaya memasang telinga di tempatnya supaya terdengar ya, supaya terdengar. Dan untuk kelompok yang disebutkan kejuaraannya harus ada perwakilan satu orang ke depan. Satu orang perwakilan ke depan untuk mengambil hadiah. Sudah kan? Iya, baiklah. Untuk pembacaan nominasi juara pada malam hari ini dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional dan Panggung Santri Gembira menyambut haul reuni alumni Pondok Pesantren Busan Ulum, juara ketiga pada acara Panggung Santri Gembira dimenangkan oleh Ratu Mila. Tepuk tangan untuk kelompok Ratu Mila. Kelompok Ratu Mila perwakilannya satu orang ke depan. Silakan. Perwakilan satu orang ke depan. Baiklah. Untuk yang selanjutnya, juara dua. Dengan perolehan poin 473 dimenangkan oleh grup atau kelompok Cika-Cika Boom. Kepada perwakilan kelompok Cika-Cika supaya maju ke depan. Perwakilan kelompok Cika-Cika. Cika-Cika. Ya. Iya, udah ada dah. Ya. Baiklah, untuk juara pertama nih, untuk juara yang pertama pada malam hari ini adalah greget-greget. Atau regu 9 bulan. Tepuk tangan untuk kelompok ketemu regu 9 bulan dengan perolehan nilai 490 sebagai juara pertama. Oh, iya. Pemain. Baik. Pemain. Oh, ini di pada malam hari ini. Ya, ada apa namanya? Ada nominasi yang lain atau kejuaraan yang lain, yaitu Man of the Match ataupun Best Player pada penampilan drama malam hari ini jatuh kepada jatuh kepada Rano Ataya Savana. Tepuk tangan. Ya, itu mungkin adalah aktor ataupun pemeran yang cukup luar biasa ya, mempunyai banyak wajah atau mempunyai banyak karakter. Bukan banyak wajahnya, lain kan banget ya mah. Banyak karakter, bisa merubah-rubah suasana gitu, ekspresinya, mimiknya dan yang lain-lain lah. Baiklah, untuk penyerahan hadiah kami persilahkan kepada yang terhormat Pangresa Gurang Sadayana Ibu Hazah Neni Zakiah supados
masihkan hadiah kanggo anu kanggo para juara. Salim. Ya, silakan untuk juara duanya Kang Rizky. Ya. Jangan dulu turun. Silakan untuk juara pertama yaitu dari kelompok sebelumnya. Dan untuk kategori best player ya, yaitu kepada Rana Ataya juga Ibu. Ini kami dari pengasuh pesantren memberikan sedikit kenang-kenangan lah buat Teh Rana. Semoga santriah yang lain bisa mengikuti seperti Teh Rana lah. Seperti Teh Rana bisa menampilkan karakter yang berbeda-beda. Dan kami juga memberikan masukan ya untuk tahun selanjutnya. Kami dari Pondok Pesantren menghimbau, memberikan masukan agar di dalam penampilannya sentilan-sentilan kepesantrenannya itu ada semacam talaran alpia dan lain sebagainya supaya ciri khas kepesantrenannya ada. Jadi bahan pendidikannya pun ada, hiburan ada, pendidikannya pun ada. Ya, jangan sampai seperti jangan sampai seperti kayak yang tadi ya, walaupun itu rokoknya rokok bohongan, jangan seperti itulah, karena kita ini di lembaga pendidikan. Maaf, kami dari pesantren mengkritik, tapi biar nanti ada perbaikan. Terima kasih kepada semua santri dan santria yang telah memberikan kreasi seninya yang sangat bagus, baik, cuman ada kekurangan pendidikannya ya Pak Habib ya. Nanti untuk langkah selanjutnya diberi judul oleh panitia, bebas ada berapa judul. Nah nanti bisa kolaborasikan dengan baik. Jadi sifat pendidikannya ada, hiburannya pun ada. Untuk kegiatan kreasi seni selanjutnya itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan kami pun sedikit memberikan hadiah untuk santri dan santriah yang telah menampilkan kreasi seninya. Bagi yang belum, seperti tadi kobong berapa dengan kobong berapa tidak ada penampilan, yuk semangat untuk bisa menampilkan yang terbaik, yang semampunya bisa ditampilkan oleh kalian semua. Itu sedikit saran yang kami sampaikan. Mudah-mudahan penampilan yang telah santri dan santriah laksanakan tahun depan ada peningkatan yang lebih baik. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Yang udah
tiga ya? Pikri mangke channel di belakang kepanitia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan berikan tepuk tangan untuk santri dan santriah yang berprestasi dan santri dan santriah yang menjuari pada Panggung Santri Gembira tahun 2021. Silakan sudah bisa turun dari podium.